Halo teman-teman, kembali bersama saya Bang Gibran dalam video Minecraft Pocket Edition Survival lagi. Karena survival yang season 2 waktu itu ya, udah saya gak tahu, saya gak bisa buka wordnya ya. Setelah saya buka, sebenarnya bisa dibuka, setelah saya jalan, plak, keluar sendiri. Dan kita akan buat season baru, yaitu season 25. Ya seperti ini ya. Pakai warna aja biar greget. Pakai warna kesukaan saya merah ya, ialah warna kesukaan saya merah. Five tunggu ya, ini dia. Aduh salah, ini 5. Aduh malah deh. Oke, ini abang survive 25 difficult normal cheat, gak usah pakai cheat. Seednya apa ya? Mungkin enaknya kacang ijo. Iya, karena kacang ijo itu enak, bisa dimakan. Dan kita akan create world. Dan kita akan tunggu. Dan kenapa saya main di 0.16.0 atau 0.15.90? Karena saya lebih suka ini walaupun ada bug. Wow, kita nge-spawn di mana? Tunggu. Saya lebih suka yang ini karena apa ya? Saya biar ada itu namanya kuil bawah laut atau ocean monument. Dan kita akan biasanya ya, pastinya yang dilakukan saat survival itu basicnya kalian bakalan nebang pohon. Dan kita akan tebang pohon dan kita akan bikin starter house lagi dan sebuah box kecil, karena itu adalah rumah. Itulah box kecil itu ada starter house ya. Oke. Season sebelumnya saya udah bikin rumah untuk persiapan episodenya. Setelah saya mau bikin episode 2, aduh itu parah ya. Padahal kalian udah nunggu-nunggu yang itu, kalian malah lihat ulangannya lagi. Dan kita akan mencari batu ya seperti biasa, karena pasti survival itu melakukan ini. Karena batu juga penting ya, karena kita bisa bikin barang maupun bangunan. Dan juga kayu. Bayangkan kalau di Minecraft ini udah gak ada kayu, aduh kalian gak bakalan bisa bikin apa-apa ya. Karena misalnya kalian nge-spawn cuma di padang pasir, gak ada pohon ya, kalian gak bakalan bisa main survival ya. Kalian gak bakalan tahan di situ karena gak ada kayu. Jadi kalian harus berpetualang dulu sejauh mungkin. Tiba-tiba kita lupa di mana rumah kita dan kita malah bikin rumah di tempat itu ya, di tempat kita nemuin pohon itu. Dan setelah kita bikin kompas, kita tersesat bakal karena kita udah petualangan. Saat kita ngikutin kompas itu, kita malah ke spawn yang padang pasir itu. Aduh, pasti greget. Ya kita udah punya 24 kayu. Kita akan bikin beliung lagi atau pickaxe, pedang dan juga kampak dan juga scope. Nah, saat sekarang kita bakalan bikin starter house yang sangat itu namanya yang super simple ya. Jadi gak terlalu susah ya, gak terlalu lama. Jadi lantainya cuma rumput, jadi gak terlalu lama. Dan ukurannya pun kecil ya, saya gak mau besar-besar ya biar gak terlalu lama. Oke, kita akan bikin lagi kayu. Dan kita akan bikin sebuah box yang sangat kecil. Dan situ ada sapi, kita bunuh karena takutnya kelaparan. Dan saya paling suka bagnya itu bug XP ya. Setelah kita bertambang maupun bunuh mob atau monster ya, kita bakalan dapat XP yang banyak. Itu lumayan ya. Jadi inilah bug yang paling saya suka. Dan takutnya nanti di update berikutnya diperbaiki. Aduh, padahal bug ini sangat berguna ya. Kalian bakalan dapat XP secara mudah. Ya, mudah. Jadi gak usah susah-susah kalian bunuh sebanyak-banyaknya. Waduh, pasti susah. Jadi kalian tinggal bunuh satu aja, kalian bisa langsung full itunya. XP level ya, langsung dapat satu, padahal dari itunya sedikit ya. Oke, yang menurut saya kurang di sini di Minecraft Pocket Edition sekarang adalah partikelnya. Saya gak tahu kenapa itu hampir mirip lingkaran ya. Misalnya kita hancurin ini,
Nah, itu hampir sedikit mirip lingkaran ya. Saya gak tahu kenapa, mungkin coba gak tahu sengaja dibuat. Dan apinya juga setelah kita terbakar kotak seperti itu ya, mungkin itu fitur eksklusif Pocket Edition. Ya seperti biasa Minecraft Pocket Edition itu ada fitur eksklusif. Aduh, untung ya. Bagus nih kalau Minecraft Pocket Edition itu. Itulah kenapa saya lebih suka Minecraft Pocket Edition ya, karena Minecraft Pocket Edition itu ada fitur eksklusif ya. Dan yang paling saya tunggu adalah The End atau tempat Ender Dragon itu ya. Karena saya kurang suka ya boss Wither itu. Kalau di PC yang duluan itu Ender Dragon ya. Duluan itu Ender Dragon ya, masih duluan Ender Dragon ya, bukan Wither. Kalau Wither itu pertama ada di versi berapa ya, 1.4 atau 1.2 ya. Pokoknya dikasih nama scary update ya, karena banyak monster yang baru ya, seperti Wither Skeleton. Oke, rumah kita cuma gini doang ya. Dan kita akan ambil sebuah batu bara di gunung itu. Tadi saya lihat batu bara, itu dia ada yang hitam-hitam seperti kutil naga. Dan kita ambil. Wow, kita gak dapat XP, aduh. Dan kita akan cari lagi, karena biasanya di gunung-gunung seperti ini banyak batu bara ya, karena lumayan tuh bisa, kalian juga bisa masak, bikin obor ya. Dan sana banyak binatang dan kita akan bunuh sapi ini. Dan kita cuma dapat kulit tadi. Oh, kita dapat satu daging ya. Dan di sini ada ayam. Kita bunuh aja ya, karena takutnya kita cepat kelaparan ya kalau kita di difficulty normal. Karena di sebenarnya difficulty normal itu kalau kalian main di 0.15 nah misalnya ada difficult ya, dan kalian ngegesernya ke bagian satu, itu adalah esi sebenarnya. Oh, kenapa baginya, oh ini baginya terkadang itu ya. Oh, kenapa baginya gak bekerja, aduh. Mungkin ini terkadang ada terkadang enggak. Waktu itu aja ya, saya bunuh ayam pakai pedang, saya dapat dagingnya udah dimasak. Wow, itu memang hebat. Oh, bayangin aja kalau seperti itu. Sebenarnya babi pun seperti itu ya, kalau di versi beta ya. Kalau kita bunuh zombie pigmen, dia bakalan ngeluarin daging babi yang udah matang. Jadi kita bisa makan daging zombie tanpa kelaparan. Kalau dulu yang saya masih ingat 081 itu, saya bunuh zombie lalu keluar bulu ayam. Mungkin itu adalah bulu keteknya. Bulu keteknya ya mungkin tuh. Dan kita simpen ini crafting table di rumah kita. Dan kita pun akan bikin obor untuk menerangi rumah kita. Aduh. Dan kita akan nyari apa tuh namanya? Itu namanya perak atau iron ya. Saya pakai atau terus ya. Karena waktu itu aja kayu akaisa atau yang ditulisnya acaica itu di langsung dipermasalahin ya. Padahal dan TDM juga bilangnya akaisa. Aduh. Salah komen. Dan kita bakalan bikin pintu ya. Nah, kalau sekarang itu kita ngeproduksi pintu 3 kali ya. Dapat 3 pintu. Kalau versi yang dulu kita cuma dapat 1 ya. Ya itulah keuntungannya dalam versi baru, tapi ada kelemahannya juga. Beberapa fitur eksklusif udah diilangin. Ya mungkin itu untuk mempersiskannya dengan PC atau konsol, padahal jangan diilangin ya. Padahal itu bagus. Dan ini obor kita. Oh, di sini dalam juga. Wow. Kita akan turun. Oh. Oh, serem juga euy. Aduh. Oh, ini tempatnya lumayan gelap ya. Memang gelap ya, bukan lumayan lagi. Dan kita akan bikin obor lagi. Wow. Ada lapa, kita harus hati-hati, udah tahu lapa berbahaya. Kalau kita kena lapa, aduh. Ini memang kelemahan sekarang itu, kalau kita jatuh, kita bakalan kena damage yang banyak. Kita terpaksa makan daging sapi ini, saking laparnya. Ah, lebih baik kita ke atas ya, cari aman aja ya demi kesehatan. Oke. Aduh, tempe. Memang ya,
di difficult ini mungkin saya pakai difficult SC ya, karena saya gak tahu kenapa. Biasanya waktu mungkin kalian pilih difficult yang geser 1 ya, kalau 0150 itu karena itu adalah SC ya. Dan normal itu yang deket hard ya. Aduh, kenapa saya kesini ya? Goanya berbahaya juga, gak ada apa-apa lagi. Cuma ada batu kerikil sama andesite apa granit atau apa itu ya, andesite atau apa saya nggak tahu. Kita akan coba kesini. Gak ada apa-apa ya. Oke, kita tambang lagi, semoga ada sesuatu yang mendekatimu. Oke. Gak ada apa-apa ya. Saya udah lumayan eksplorasi jauh juga ya. Mungkin ini gak jauh. Oke, kita akan cek lagi ke sini. Makin dalam makin gelap. Ah, gak ada apa-apa. Inilah yang paling saya benci ya. Dan beberapa camp moment juga. Udah enak-enak bikin rumah, tiba-tiba di pinggir ada creeper. Dan awalnya dulu ya, waktu pertama saya bikin seri survival ya, sebenarnya saya udah bikin ya, tapi ada beberapa episode yang saya buang ya, karena itu gagal, suaranya gak kedengeran ya. Itu wajar aja waktu saya belum ngomong ya. Aduh, udah malam dan kita belum dapet sesuatu ya. Aduh, kita gak dapet itu apa namanya? Oh, ada kelelawar. Ada kelelawar di luar. Ya mungkin fitur eksklusif juga itu ya. Karena aslinya juga kelelawar kalau sore. Aduh, ada Enderman. Serem juga itu Enderman. Kenapa saya gak pakai addon juga ya? Addon Attack on Titan. Aduh, itu berbahaya ya kalau pakai addon itu saya, si kolosal Titannya greget ya. Karena damage-nya besar ya. Pastinya nge-spawn deket rumah. Dan kita cuma diem aja, HP saya lobet, mampus. Dan itu dia bug-nya tadi. Oke, lebih baik kita bunuh dombanya demi kesehatan kita. Semoga kita dapat bulunya, kita cuma dapat satu ya. Oke, kita apa lagi nih? Kita akan tunggu. Gak ada apa-apa. Kita cuma dapat satu bulu. Aduh. Oke, saya nemu goa lagi ya. Dan kita akan coba eksplorasi ke goa ini. Siapa tahu ada perak ya, atau iron ya, atau besi. Oh, ini ada. Mantap nih, rezeki anak soleh emang gak kemana. Lumayan nih. Oh, kita akan terus bertambang. Oke, dan kita akan cari lagi di goa ini. Aduh, padahal tadi saya gak usah bunuh domba itu ya. Padahal di sini ada perak. Tapi sayangnya goanya cuma sampai sini. Saya kira bakalan dalam ya. Tapi sebenarnya goa yang luas itu bakalan bikin kita khawatir ya. Bikin kita khawatir karena biasa aja ya. Gua yang makin dalam bisa bikin kita tersesat. Ya bisa bikin kita tersesat dan kita gak bisa balik lagi. Kecuali kita nemu redstone dan kita bisa bikin kompas dan akhirnya kita bisa balik lagi. Amazing. Dan saya bingungin waktu 081 itu, di situ pertama ada kompas sama jam. Buat apa saya dulu bikin kompas? Tapi dunianya ada batas ya. Padahal kita gak bakalan tersesat kan? Ya itulah yang aneh. Oh, kita akan hancurin kerikilnya dulu ya. Takutnya nanti hilang ini besinya, perak lah. Oke, wow, kita lumayan nih, lumayan banyak dapatnya. Udah ini kita bakalan balik lagi ke rumah dan kita dapat 14 dan kita akan balik lagi ke rumah. Oke, saya udah nyampe rumah. Dan kita akan, wow, apa ini? Oh, saya baru tahu nih kalau masaknya seperti ini ya, karena saya selama ini di 0160 jarang main survival, cuma review-review aja ya.
dan kita akan masak ini. Wow, ini bagus juga, bagus. Dan craftingnya tetap aja ya. Dan mungkin sampai sini dulu videonya hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan video sebelumnya ya, tentang saya main, apa tuh namanya, pertama kali saya main Minecraft di versi itu, dapetin like, 200 like dalam 1 jam. Amazing. Apakah kalian bisa lakukan itu lagi? Ataupun lebih? Itu adalah support untuk saya, dan saya akan bikin episode keduanya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.